Ini berhubung namanya bayi cewek, kita bakal kasih nama. Nah, ini dia guys, namanya the best banget. Enggak lah, jangan ini ya, ini terlalu itu. Kembali lagi dan aku di sini Febriansa, dan kali ini kita bakal main Minecraft lagi guys. Seperti yang kalian lihat di judul, di sini kita bakal langsung ke sebuah mod yang bisa membuat kalian seperti di dunia nyata guys. Jadi kalian bisa menikah, bisa punya anak dan sebagainya guys. Mungkin sebelum itu mungkin kalian bisa like dulu video ini kalau kalian suka dengan video ini, dan kalau kalian belum subscribe, kalian bisa klik tombol subscribe-nya dulu ya guys. Mungkin kalau kalian pengen nyobain mod ini, kalian bisa cek aja linknya di deskripsi di bawah ya guys. Di sini kita bakal langsung ke sebuah mod. Kita di sini bisa nikah, bisa punya anak dan bisa punya cucu. Kita bisa punya teman di sini guys, walaupun kita mainnya di solo solo mode ya. Kita bisa punya sahabat-sahabat gitu kan. Di sini rame banget guys. Oke, ini nama modnya itu Minecraft Comes Alive ya guys. Mungkin di antara kalian udah ada yang tahu, soalnya saya dulu juga pernah mainin mod itu guys. Mungkin kalau kalian subscriber baru atau mungkin kalian baru tahu channel saya dari video ini, mungkin saya dulu pernah main survival pakai mod ini guys. Jadi kalau kalian pengen tahu gimana sih saya main Minecraft Comes Alive nya, kalian bisa cek aja video-video sebelumnya ya guys. Tapi kenapa saya nggak pernah lanjutin, soalnya gini guys, saya sibuk ya guys, saya sibuk bener lagi ulangan coy ya, ulangan. Oke guys, di sini kita bakal langsung ke mod ini. Oke, pertama di sini ada beberapa alat peralatan. Di sini kalian bisa nikah. Ya gimana sih cara nikah bang, gimana sih cara nikah di Comes Alive? Mungkin di antara kalian banyak banget yang bertanya-tanya gimana sih cara menikah di Minecraft dan punya anak. Waduh ya. Oh ya, mungkin kalian bisa komen di bawah apakah kalian setuju saya melanjutkan Comes Alive yang sudah saya lakukan dulu. Kalian bisa komen aja di bawah. Nanti kalau banyak banget yang minta, saya bakal lanjutin guys. Soalnya kita udah episode 50 loh ya, 50 lebih malah guys. Itu sia-sia banget ya guys saya ya. Oke, mungkin kalau kalian pengen nikah di sini, kalian bisa pakai ini guys, wedding ring ya. Terus kalian kalau pengen lamaran, belum nikah ya, ini masih lamaran, kalian bisa pakai kalau nggak salah yang mana ya, yang ini kalau nggak salah ya, yang ini atau yang ini guys. Kalau nggak salah sih yang ini ya. Mungkin kalau kalian main lamaran, tapi di sini kita bakal mencoba menikah. Dan kalau kalian menikah itu nggak langsung kasih cincin gitu guys, jadi kalian harus membuat apa namanya, membuat si ceweknya itu suka sama kita guys. Ini kan masih kita bisa, caranya kalian bisa buka klik kanan pada orang ini. Misalkan kita menikah sama siapa ya, sama ini aja ya, sama Bertram the Guard. Kalian bisa klik kanan terus ntar kalian bisa kontrol gitu. Nah ya, ini untuk PC ya, bukan untuk PA ya, saya nggak tahu PA gimana. Dan ini persentasenya, kalian bisa cari yang rendah. Nah ini chat dulu, nah dia bakal muncul ijo-ijo dan maka dia bakal mengeluarkan love gini, berarti dia suka sama apa yang kita lakukan guys. Kita bakal coba try story. Oh no, dia tidak suka guys. Kalau gitu nggak suka ya, kita chat lagi. Oh no. Dia sampai gini guys, love nya sampai hitam ya. Kita bakal give aja pakai ini. Kalian bisa klik kanan atau nggak please G, klik kanan aja lebih gampang. Bam ya, dia suka. Bam bam. Oh dia nggak suka guys. Jadi ini agak susah guys ya, menikah di Minecraft ya. Ini kalian harus membuat si ini ceweknya menjadi itu guys, love nya itu kuning semua guys. Ini kan masih merah, ini ntar ada tahapan-tahapannya. Nah ini udah merah lagi. Wait wait, don't go, follow me ya. Nah kita bakal coba chat lagi. Ah, dia nggak suka lah. Ah tidak. Aduh, kita bakal cari yang love nya atau yang kira-kira mau sama kita guys. Aduh, kita kasihan banget ya, nggak ada yang mau sama kita guys. Oh, jadi dia from ya, jadi kita mau freely aja. Ini modnya untuk versi 1.12 udah ada guys, jadi ini the last version of Minecraft Comes Alive guys ya. Oh, kita bakal coba give dulu. Nah dia langsung 2. Nah interested, dia tertarik sama kita. Talkative. Oh kita, dia udah talkative kita. Oh no, dia nggak mau guys. Guys ini agak susah guys, sumpah menaklukin cewek ini susah guys. Mungkin saya bakal skip aja ya sampai ininya kuning guys, ininya ya. Oke guys, akhirnya guys kita bisa membuat dia suka sama kita guys. Waduh, ini susah banget guys. Jadi kita sampai malam loh ya. Waduh itu kan, di sini dia udah kuning, artinya dia udah suka sama kita guys. Jadi kalian tahapannya ada 2 tahap. Pertama merah, love nya merah ada 5, terus ada kuning gitu. Jadi agak susah guys untuk menaklukkan cewek di sini ya.
Waduh. Di sini rata-rata ceweknya matre semua, guys. Jadi dia mata emasan semua ya. Oke, kalau udah kuning gini artinya dia udah suka sama kita. So, sekarang kita tinggal menikah dengan dia, guys. Kalian bisa butuh cincin ini ya. Mungkin kalau kalian mainnya di survival gitu, kalian bisa bikin itu pakai emas, guys. Nah, ntar bisa jadi gini. Wedding ini kalian butuh 1 2 3 4 5 6 7 8 8 buah ini, guys. Apa namanya? Gold ya. Jadi bisa membuat satu buah wedding ring yang bisa kalian menikah, guys. Oke, kita bakal coba menikah dengan dia. Apakah kalian siap, guys? Kita bakal menikah dengan dia. 1 2 ini kalau kalian pengen ngasih dia sesuatu, kalian bisa klik kanan atau enggak please press G. Kalau saya sendiri sih enaknya pakai press G ya. 3 2 1 yay, you are now married, you can have children because the procreate button. Okay, siap. Sini kita udah menikah dengan Ena, guys. Ena ini dia di belakangnya sekarang ada wave nya artinya dia istri kita. Kalau dia udah menikah, dia biasanya di sini ada itu married to you, tuh kan, married to you, guys. Akhirnya kita setelah sekian lama jomblo, kalau ini si Kyle udah nikah sama si Vibrato ya. Kayaknya ini mood khusus banget untuk para jomblo ya, guys. Jadi kalau kalian jomblo, kalian bisa pakai mood ini dan kalian bisa merasakan gimana sih rasanya pacaran di dunia nyata. Rasanya pacaran di Minecraft, guys. Ini mungkin mood-moodnya untuk mood-mood jomblo gini ya, untuk orang-orang jomblo, guys. Kayak saya, guys. Waduh. Kalau misalkan kalian pengen punya anak, kalian bisa klik kanan dia. Dan itu kan dia menunya tambah banyak, kalian bisa procreate dan dia bakal mutar-mutar dan ya muter-muter, guys. Oke, kita dapat bayi cewek. Kalian bisa namai terserah kalian. Ini berhubung namanya bayi cewek, kita bakal kasih nama. Nah, ini dia, guys. Namanya the best banget. Enggak lah, jangan ini ya. Ini terlalu itu. Kalian juga bisa, kalau kalian bingung kasih nama, kalian bisa random aja tuh kan. Eevee, oke, keren. Oke, kita punya anak, tapi kalian enggak bisa langsung natasin. Kalian enggak bisa langsung jadiin dia anak, kalian harus tunggu ininya tuh kan ada egg-nya. Kalian tunggu sampai 10 menit, guys. Ya kalian bisa tunggu, kalian bisa taruh aja di inventory-nya dia sambil menunggu ya. Takutnya kalian misalkan mati tuh kan dia bawa bayi, weh, bayi kita, weh. Kalian bisa mobil aja. Ya kalau kalian pengen naruh orang atau mungkin kalian pengen ngasih rumah ke orang, ke villager di sini, kalian bisa bawa dia terus kalian bisa set home. Bam. Nah, tuh kan. Dan misalkan kalian nemu village gitu, misalkan kalian pakai mod ini ya, kalian nemu village, maka otomatis village-nya itu enggak ada villager, guys. Jadi di sini enggak ada namanya villager normal gitu yang hidungnya kayak squid gitu, guys. Jadi enggak ada, guys. Jadi kalau kalian nemu desa, maka otomatis orang-orangnya ini orang-orang kayak gini semua, guys. Orang-orang yang ada di mod ya. Terus di sini juga ada misalkan kalian pengen punya istri baru, kalian bosan dengan istri lama kalian, kalian bisa menceraikan istrinya dengan ini, guys. Kalau nggak salah ini ya. Saya juga belum pernah, guys. Saya belum pernah menceraikan istri saya ya. Kalau misalkan istri kalian mati, waduh gimana tuh? Kalian bisa membuat sebuah itu, guys. Saya lupa, guys, bikin itunya, guys, supaya bisa memanggil Grim Reaper. Kalian bisa memanggil Grim Reaper, terus kalian bisa menghidupkan kembali anak istri kalian, guys. Misalkan anak atau istri kalian meninggal ya. Jadi kalau di antara keluarga kalian ada yang mati atau meninggal, kalian bisa menghidupkan kembali dengan ini, guys, apa namanya? Staff of Life ya. Jadi ini dapatnya susah, guys. Sumpah, guys, saya dulu juga dapatnya susah, guys. Kalian harus melawan Grim Reaper gitu. Ini untuk fluid, ini fluid ini, guys. Fluid ini bisa memanggil. Kalian bisa bikin aja. Ini fluid gampang bikinnya. Kalian bisa memanggil keluarga kalian tuh kan. Kalian bisa memanggil kayak ini malah kayak peliharaan ya, guys. Jadi kayak hewan peliharaan ya. Pakai fluid gini lah kayak anjing, guys ya. Kalau memanggil anjing misalnya pakai fluid-fluid gitu. Kalian bisa memanggil ini keluarga kita cuma satu doang. Jadi kita bisa call. Nah, terus langsung teleport, guys. Ini kayak Doraemon, guys. Alat ajaibnya Doraemon ya. Terus ini ada ini toy train. Kalau enggak salah, ini misalkan bayi kalian mati ya. Bayi kalian mati, kalian bakal dapat ini. Terus kalian bisa hidupkan lagi dengan ini Staff of Life ya. Terus kalau istri kalian mati, nah ini istri kalian mati, kalian dapat ini Broken Ring. Kalian juga bisa hidupkan pakai ini. Kalian klik kanan aja, kalian bisa taruh ininya di bawah sini. Nggak bisa ya, ini bisa nggak, harus di survival, guys, nggak bisa di kreatif. Terus kalian bisa kasih baju-baju baru, kalian bisa misalkan ini ya, kita bakal kasih dia baju baru. Oh, jangan-jangan kita nanti istri kita cemburu, guys. Kita kasih ke istri kita aja. Woi, awas, boy, kita kasih ke istri kita aja.
BAM. Nah, dia bakal jelek banget, guys. Dia bakal punya baju baru. Mungkin seperti ini aja ya, kayak cowboy gitu. Nah, tuh kan dia bajunya kayak baju cowboy. Ya, dan mungkin kalau kalian baru mulai membuat world baru atau mungkin kalian baru mulai survival dengan mod ini, mungkin kalian bakal dapat yang namanya crystal ball. Apa ini crystal ball? Oke, kita bakal coba. Ini mau malam lagi, guys. Oke, kalian bisa klik kanan di sini, terus dia bakal gini. Kalian bisa right click to begin. Ini guys, tabelnya ya. Kalian bisa memulai dunia baru kalian di sini, guys. Nah, misalkan kalian baru mulai, kalian bakal dapat itu, guys. Misalkan kalian klik kanan di itu enchant tabelnya, kan bakal ditanya are you male or female. Male itu cowok, female itu cewek ya. Jadi kita bakal male, soalnya kita cowok. Which do you prefer? Apa yang kamu sukai, guys? Apa, ayo? Kita kan suka cewek, guys. Ini cowok, terus ini cewek, dan ini Aether itu kalau nggak salah lainnya ya. Lainnya berarti bukan cowok, bukan cewek, berarti apa itu, guys? Jadi kita yang kita sukai adalah cewek. Bam. Oke, okay, what is your name? Febri aja, Febri ganteng. Oke, okay, siap. Terus kalian bisa pilih cause your destiny, destinasi kalian kemana. Apakah kalian punya keluarga? Apakah kalian tinggal sendiri? Apakah kalian tinggal di desa atau tidak ada di antara semua ini? Misalkan kita bakal bikin I live in a village. Yes, kita bakal tinggal di desa, guys. Ini bakal amazing banget. Jadi otomatis dia bakal membuat desa di tempat kalian tadi membuat world-nya ya. Kita bakal coba buka BAM, darah, tiba-tiba ada desa di sini ya. Tuh, dekat village yang ini, guys. Village yang asli dari Minecraft-nya. Dan dia bakal ya, dan di sini ada kuburan-kuburannya ya. Ini London, terus ini skyscraper. Di sini juga ada, misalkan ada yang meninggal, kalian bisa kasih tonton. Oke, guys, di sini mungkin kita bakal menetaskan anak kita. Kita kalau enggak salah tadi udah 10 menit lebih ya, guys. Wait. Hilang, guys. Anak kita hilang, guys. Oh ya, tadi lupa, guys. Aku tadi lupa buang dia ya, guys. Waduh, malah kita buang, guys. Waduh lah. Tapi kita kalau yang nggak bisa, guys. Proses lagi tuh nggak bisa ya, guys, ternyata, guys. Oke, guys, mungkin cukup sekian aja ya untuk showcase mod kita kali ini, guys. Mungkin kalau kalian punya saran, kita di video berikutnya bakal nge-showcase mod apa lagi, kalian bisa komen aja di bawah. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya, guys. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya di febrian_ardiansa24. Keep calm and enjoy this video. Bye-bye. See you in next video, guys. Bye-bye.